Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channelnya Bagja. Jadi di video kali ini Bang John mau share nih, jadi hari ini Bang John lagi di dalam mobil dua pintu. Itu mobil Pajero Sport yang kita mau dibagaji menjadi mobil L300. Oh, kebalik. Mobil L300 speknya melebihi Pajero Sport. Jadi gini, Bang John ini udah selesai kemarin, baru garap mobil L300 punyanya Mas Alfian yang dari Tuban, Jawa Timur. Yaitu Mas Alfian kemarin ngomong, "Mas, saya pengen mobilnya itu pengen dibikin yang asik, terus biar semangat buat kerjanya." Nah, kemarin terus tak pikir-pikir, dia minta modifikasi yang pengennya itu yang simple, tapi yang dilihat itu gimana ya, nggak cepet bosen. Jadi kemarin kita nyari konsep-konsep lagi, bikin konsep baru sesuai spek ya, speknya yang penting nyaman, lengkap, terus semua mintanya yang elektrik semua. Jadi biar tambah gampang, biar tambah mudah. Jadi ini udah selesai, tinggal ini saya lagi mau ke tempat teman itu mau ganti peleknya. Ya tentunya peleknya yang speknya buat ngangkut ya, paling nggak 2 ton itu nggak pecah lah. Pokoknya 2 ton itu masih ini ya, masih kuat, masih nyaman buat beraktivitas. Ini kita lagi jalan menuju ke Temanggung, ke tempat teman saya yang dia spesialis pelek ya. Peleknya kan keren. Saya juga mau lihat mobil-mobilnya itu klasik-klasik tapi keren-keren. Jadi sekalian mau jalan-jalan. Nah, ini karena ini sudah selesai, saya ingin menikmati hasil karya sebelum dia ambil sama ownernya. Yaudah, jadi segitu aja, kita langsung gas ke TKP. Pasar Tembarak itu sekitar 100 meter ya, 200 meteran lah, deket. Nah, ini kalau lurus terus itu nanti bisa tembus Magelang nih, lewat sini. Ini termasuk jalan alternatif juga. Nah, oke, ini kita sudah sampai lokasinya di sini. Itu ownernya masih tidur tuh. Ayo. Nah, ini tempatnya nih. Keren-keren baleknya. Apa aja ada di sini? Halo, Bro. Piye kabare? Ini kita mau ganti yang mana nih, Mas Bro? Yang cocok tapi yang fungsinya tetap buat kerja.
pokoknya tetap ya, harus bikin sih nggak ngereko-reko temen. Wih, keren-keren kan? Ini ori-ori semua nih. Pak Yai, Pak Yai, kira-kira dipasangin apa nih? Nah ini karena buat kerja kita pasangin pakai. Ini punyanya apa, Pak? Oh, Innova Reborn. Ring berapa? 17 tahun empat lima. No. Itulah hari kemerdekaan kita. Wih, mantap. Tadi pakai ini, tapi kekecilan. Nah ini kalau pakai velg Toyota Reborn seperti ini, Mas Adat. Nah ini velg apa ya, Mas? Wah, keren ini ya. Ini sayang ini peti, jadi agak dong, tapi keren. Hah? Only? Oh, only. Fabulous. Kelihatan gagah ya, gagah tinggi. Wih, mantap jiwa. Jadi ini nggak kita ceperin, tapi nanti tak liatin posisi ini ya, posisi kalau dia pendek gitu. Kita tanya-tanya ownernya nih. Keren ya. Nah ini mobil apa, Mas? Holden apa, Mas? One Toner, Mas. One Toner, tahun berapa? 74. Berapa? 74. Bangun sendiri ya? Ori, Mas. Oh, orinya. Ini pelek diganti juga. Aslinya, Mas. Asli. Oh, aslinya ini peleknya? Oh, enggak, nganune. Tipe nih. Oh, tipe nih. Yang asli itu ini. Nah, ini asli, asli ini. Asli tembakau. Asli tembakau Temanggung. Yes, enak ya. Nongkrong sambil ngelinting. Lagunya apa, Mas? Naik ini harus punya story sendiri loh. Apa lagunya? Yuk, kasih musik yuk. Ayo. It's harder than a hoochie-coochie. Relaying rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night. Nah, ini di sini juga bikin pelek juga. Ini dibikin apa di gimana, Mas? Hah? Reparasi. Mas. Reparasi. Ownernya isi di sini. Masuk YouTube. Aduh. Baginya keren-keren. Mercy. Yang ori-ori, terus yang TV-TV mana, Mas? Ini TV-TV. Keren-keren pokoknya. Sip. Untuk baut-baut gimana? Berubah nggak? Ganti. Oh, bautnya pakai ori. Kalau pakai si ini nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Ini ganteng nih mobilnya. Mantap. Oke, bayaran piro ge, gocek ingin iki. Oh, alah, aku kan tak di back room. True. Mas pegawe kontrak. Ini jadi pakai pelek ring berapa, Mas? Ini lah ada ini. 19, Mas, ori Pak Bulus. Kok isi di sini nang isi. Jadi ini pakai
ori. Mesin tapan aja, mesin tapan aja, mesin tapan aja. Ini kekuatannya bisa berapa ton? Pakai ini. Kalau maksimalnya 2 ton masih mampu. Nah, ini tadi pakai ini itu enggak bisa. Karena apa? Karena harus manjangin baut ya, Mas. Pelatnya terlalu kecil. Jadi kayak gitu. Sekarang pakai RPF ori. RPF ori mana ya? Oh iya iya. Pakai ini. Karena saya enggak mau repot. Mana peleknya? Oh, ini nih. Ih, keren. Mantap. Jadi kalau mau repot-repot ya nanti pakai itu bisa ya, Mas. Cuma kalau enggak mau repot pakai yang kayak gini. Ini ukurannya berapa, Mas? Itu 8 rata. 8 rata. Sini aman. Keras bodi banget. Pas banget. Masuk pokoknya, Mas. Tinggal nanti kalau pengin diceperin, tinggal diceperin. Oh, yang punya L300 pokoknya rugi kalau belum begini. Wih. Enggak, Mas. Out. Oke, ini, Mas. Kalau belum punya pickup, belum punya mobil, Mas. Oke, sekian dulu video dari kita. Saya pamit mundur sama Mas Adat. Ya. Lain waktu saya mau review mobil-mobilnya. Ini keren-keren banget. Oke. Jadi segitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, di like. Kalau nggak suka, oke. Kalau mau komen-komen, tanya-tanya, boleh. Nanti bisa komen di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.